إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Baik, ini ada yang bertanya, apakah boleh seorang imam sholat tarawih yang belum cukup hafalan surahnya membuka Al-Quran pada saat dia menjadi imam? Baik, ini pertanyaan banyak ditanyakan ya sekarang karena pada sholat di rumah semua, jadi banyak yang menjadi imam mendadak. Ya, biasanya jadi makmum saja, Masya Allah ke masjid, sholat di masjid sebagai makmum, sekarang menjadi imam. Ya, ingin membaca bacaan, kadang dia tidak pede karena hafalannya tidak banyak. Apakah boleh membaca dari mushaf? Jawabannya boleh saja. Kalau dia baca dari mushaf, apalagi kalau misalnya satu keluarga, mereka ingin sholat tarawih tiap malam satu juz, ya, kemudian kepala rumah tangganya tidak hafal Al-Quran, dia boleh baca dari mushaf, tidak apa-apa. Ya, tapi saya sarankan dia ambil tempat tinggi, kemudian dia simpan di depannya, bisa dia lihat, supaya dia tidak terlalu banyak bergerak. Dia membukanya, karena yang diinginkan di dalam sholat itu, jangan terlalu banyak bergerak. Jangan terlalu banyak bergerak. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan juga, kalau misalnya dia punya hafalan yang cukup, misalnya sholat tarawih, dia bisa hafal 8 surah selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup untuk dia baca di dalam sholat. Bahkan kalau misalnya ada yang cuma hafal Al-Fatihah dengan satu surah saja, dia menjadi imam, setiap rakaat cuma baca itu saja, dari sudut ilmu fikihnya syah saja. Dan itu boleh. Alhamdulillah banyak kelapangan, banyak kemudahan. Dan apa yang seorang itu lebih dekat di hatinya, dia lebih khusyuk kepada Allah, bisa lebih bermunajat kepadanya, maka itu yang lebih baik bagi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.